Setelah sebelumnya menerima kunjungan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran, kini giliran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-10, menerima capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Kompleks Kepatihan Keraton Yogyakarta. Anies datang dengan berjalan kaki dari hotel tempat dia menginap melewati kawasan Malioboro. Begitu tiba, mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk ke Gedung Wilis, yang merupakan ruang kerja Sultan, dan menggelar pertemuan tertutup selama sekitar 1 jam 45 menit. Dalam pertemuan itu, seperti dikatakan Sultan, dia mengingatkan tentang sejumlah hal. Salah satunya menyatakan bahwa seorang pemimpin harus bisa mengayomi semua elemen masyarakat meskipun berbeda pilihan. Anies pun setuju atas hal itu. Sebagai orang yang tumbuh dan besar di Yogyakarta, dia merasakan betapa kota itu begitu menjaga kebinekaan dan menghargai semua kalangan. Itu kira-kira obrolan kami tadi, saya banyak mendengar, banyak mendapatkan masukan, dan tadi juga saya sampaikan, mohon doanya, mohon restunya, dan insya Allah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk bisa lebih baik, bisa tercapai. Kepuasan hati yang tidak untuk rakyatnya semua, tanpa membedakan, karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Indonesia sendiri, jangan dipinggirkan. Seperti halnya saat menerima para kandidat-kandidat sebelumnya, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu menyatakan tetap bersikap netral. Saat ditanya tentang penilaian terhadap ketiga capres yang telah mengunjunginya, Sultan menyatakan tidak bisa memberikan penilaian. Ia pun mengaku tidak pernah mengarahkan keluarganya untuk memilih calon tertentu dalam pemilu 2024. Termasuk terhadap istri sendiri. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.